Hari ini saya akan sharing tentang arah. Arah dalam bahasa Kantonisnya Fong He, atas, Xiong Tin, bawah, Hapi, depan, Jin Pin, belakang, Hao Pin, kiri, Copin. Kanan Yaupin, tengah Cungkan, timur Tungmin, wajib Pin, Iat Yau sama, selatan Lampin, barat Saipin, utara Tapin, timur Tungmin, wajib Pin, Tungmin, Tungpin, Yationg, tengah Cungkan, kanan Yaupin, kiri Copin, belakang Haupin, depan Jinpin, bawah Hapin, atas Xiongpin. Arah Fong Heng. Mau diulang biar hafal. Atas Xiongpin, bawah Hapin, depan Jinpin, belakang Haupin, kiri Copin, kanan Yaupin. Nah, udah jelas itu bahasa Kantonisnya arah ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi belajar atau yang belum paham jadi mengerti, jadi paham. Cukup sekian dari saya. Yang mau tahu cara menulisnya disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, yang bagi yang mau tahu cara menulis pagarnya ini seperti ini ya. Nulisnya juga ada aturannya ya, seperti pagar, seperti gambar, ada aturannya 1, 2, 3, 4. Waktu pertama saya belajar nulis itu Mandarin. Nah, berhubung sama Mandarin sama Kantonisnya ya, sama saja saya pakai buat Kantonis juga. Tapi menurut saya pemula itu lebih baik, kalau menurut saya ya, Mandarin. Soalnya kalau Mandarin itu ada step-stepnya, ada nada-nadanya. Saya sih kalau belajar bahasa Kantonis nggak tahu ya kalau belajar pagar. Kalau saya belajar Kantonis awal langsung dari tulisan saja, maksudnya bukan dari Indonesia ke Kantonis gitu, samanya kiri itu apa gitu ya, seperti itu, bukan nulis pagarnya. Waktu awal saya belajar nulis itu Mandarin. Yuk disimak Caranya ya susah-susah gampang. Awal pertama saya juga nggak mengenalinya, lihat aja rasanya itu males, apalagi mau nulis. Tapi lama kelamaan saya penterlengin, diliatin terus gimana caranya, kok lama-lama jadi sepertinya itu mudah gitu loh. Ya mungkin karena ada niat pasti ada jalan untuk menggapainya. Semangat.